dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tim penyidik KPK telah memeriksa 6 orang saksi terdiri dari para ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Tim penyidik KPK mengkonfirmasi terhadap para saksi tersebut terkait dengan adanya dugaan surat keputusan fiktif kepanitiaan pengadaan tanah dalam rangka untuk pembangunan SMKN 7 dimaksud. Tentu hal ini diperlukan keterangan tersebut untuk membuktikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum di dalam perkara ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!